makan apa sih? Kayaknya makan permen karet ini. Tuh, semuanya pada kelemet-kelemet mulutnya. Pi, lagi makan permen karet ya? Oh, ini mbeknya yang mau dipotong besok, saudara-saudara. Sekarang kawan lihat ini ya. Seksi-seksi sekali. Itu si hitam. Namanya Satria Baja Hitam. Ini Satria Baja Putih. Ini cocok cakep loh. Cocok cakep tuh, lihat tuh. Mukanya kan. Oh, cakep sekali saudara-saudara. Ini total ada 40 ekor kambing ya. Tuh. Misalkan kalian lihat di sini ya. Mas Lawan mau ke situ takutnya digeroyok guys, karena jumlah ya itu ada cewek-ceweknya sih. Gawat, bahaya. Nanti digeroyok ke situ. Nih. Cowoknya. Cuman. Wih, sahur. Oh, ini tepoknya ini buat natal-natal atau motongin dagingnya. Biasanya disiapin kayak gini dari panitia. Nah, kak, datang sih ya. Ini juga terbuka hitam. Hus! Nah, ini apa namanya? Ini daftar para orang apa namanya? Orang-orang yang korban ya, ditulis di sini. Di apa namanya, papan pengumuman ini, listnya di sini semua ya. Ada ini yang apa namanya, ini yang kambing, nah ini yang sapi-sapi ini. Kambingnya cakep sekali saudara-saudara, ini buat korban semua. Tuh, kambingnya berserakan. Kayaknya ada yang belum datang juga sih, mungkin besok. Biasanya sih apa namanya, dedek ya, pas mau nyembeli itu pagi-pagi diambil. Nah, ini pendot-pendot banyak banget itu. Masono ke situ dikeroyok nggak ya ini? Coba ya. Amit om. Misi. Panik lah masa enggak. Misi om. Saya enggak ganggu. Saya cuma numpang lewat. Misi mbah. Cuma numpang video doang, Mbah. Jangan diserutung, Mbah. Tolong, Mbah. Ampun, Mbah. Wow, ini. Itu ya. Bokongnya semok. Cok, tapi kok semok ya? Misi, Mbah. Waduh. Itu. Misi, Mbah. Cuma numpang lewat, Mbah. Saya cuma numpang lewat, Mbah. Misi, Mbah, enggak ganggu kok. Misi, Mbah. Cuma aduh. Woi, ampun, Om. Ampun, Mbah, ini masukan dibegal ini, enggak bisa keluar. Dari anu. Misi, Mbah. Nah, ini sapi-sapinya, saudara-saudara. Ini sapi dari Perindapan. Wow, cakep-cakep sekali. Ini lagi pada bubukan karena udah pada ngantuk ya. Jamnya jam bubuk sih ini. Mau subuh. Wih, ini kok ada yang udah pepek pacaran ya. Tuh, lihat tuh. Oh iya. Pacaran guys, sapinya guys. Tuh, lihat tuh. Nggak bisa pada bubuk ternyata ini. Sapinya suka begadang ya?
Apa kalau mau disembelih aja ini? Pada begadang sapinya. Ini pacaran loh ini. Tuh ada yang pupuan di situ yang itu lusel-lusel. Tuh lihat tuh. Sapinya ada yang pacaran, guys. Malam terakhir, guys. Tuh. Yang satunya pupuan, yang satunya. Wow. Woi, halo. Lagi pacaran ya? Wah, terkonang nih. Wow. Sapinya pacaran. Jangan berisik. Nanti kita diseruduk ya. Tuh. Gede-gede banget sapinya kan. Oh, ini kayaknya premannya ini. Ditaruh di depan pintu. Premannya ini ya bener itu ada sungunya. Sungunya anu. Wah. Masa gak bisa ke situ ya? Wah, ternyata aja lewat sini. Nah, ini. Ganteng-ganteng ya? Yang mau buat kurban ganteng-ganteng. Gak ada yang furik, guys, mukanya, guys. Guanteng-guanteng tuh, lihat matanya tuh. Mengintip. Woi. Base. Wow, ini ada banteng, guys. Ini cowok. Oh, ini preman ini ya, bukan yang tadi tuh. Premannya ini nih, nih. Premannya tuh lihat tuh. Tuh kan? Diam kan? Oh. Preman. Premannya besok mau di tag, guys. Ampun, Om. Bis, Om. Saya nggak ikut-ikutan Om besok ya Om. Saya cuma numpang video dong Om. Itu bubu. Kok mulutnya pada gelembut-gelembut kenapa ya? Mana apa sih? Kayaknya makan permen karet ini. Tuh semuanya pada gelembut-gelembut mulutnya. Nggak ada yang anteng. Ih. Lagi mak permen karet ya. Ini yang mau eksekusi karena besok pasti capek jadi istirahat. Yang begadang yang pada jaga sapi ini Mas Amim, Mas Nci. Mau jaga di kediaman Pak Dasuki ya. Terlalu terang ya. 20 sapi, 40. Iya, Gus, sampingnya. 14. Piro? 14 sapi. Oh, 14 sapi, guys. Salah, 14 sapi. 40 wedhus ya, mbek atau kambing. Tuh. Itu semua. Nah, ini yang pada jaga malam pada lek-lekan ya, bahasanya lek-lekan gadang. Ya. Ini tim pemburu hantu, jangan lupa subscribe channelnya ya. Al Project, guys. Al Project itu yang suka hantu, yang suka mistis. Penampakan DLL ini. Ini adminnya ya. Ini adminnya. Bisa kawan-kawan lihat. Tuh. Itu yang suka nangkap Jim. Jim Iprit. Wah ini. Ini. Cek dong. Cek. Ini adegan berbahaya. Jangan ditiru di rumah ya. Ini mengandung unsur mengerikan. Tuh. Lagi pada ngapa ini? Masa nggak tahu ya. Piro. Mas Awan masih polos 16 tahun jadi enggak ngerti yang gituan lagi pada main apa. Jangan lupa ya Al Project ini. Pemburu hantu uka-uka. Berapa pupuk ya biar pupuk aja enggak usah dibangunin nanti ngeracuk. Nah, ini untuk angkutannya, angkutan apa namanya? Buat wadah ini apa namanya bawa sapi dan kambing. Nah ini kan ini juga ada lagi apa namanya gedebok pisang atau pohon pisang buat netel nanti nggak tahu rencananya nggak tahu disembelih di situ apa di sana nggak tahu karena ini tempatnya besar sekali ya.
lokasinya juga strategis. Ini tim penjaganya udah pada mau pulang, kayaknya itu karena hampir subuh. Ini mbek-mbeknya 40 ekor mbek dan 14 ekor sapi. Oh, ini tempatnya ya. Sekarang Mas Wan lagi di tempat penampungan hewan kurban. Mau lihat-lihat ya, di sini banyak kambing dan sapi. Informasinya 14 sapi, 40 kambing. 14 sapi, 40 kambing. Ini untuk warga Kebagusan Nahdlatul Ulama. Ini banyak banget loh, ya lumayan ada peningkatan dari kemarin yang sapi paling 11 itu sekarang nambah jadi 14. Wesh, itu ada penampakan guys. Tuh lihat tuh, ada yang pipis sembarangan guys, jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Don't try this at home. Itu premannya pipis wis sembarangan. Ini yang pacaran ini dipipisin. Ya. Pipis sembarangan, guys. Masawan bubuan ya di sini. Karena udah udah pagi atau mau subuh. Jadi kita santai. Yang penting nggak tidur semua. Jadi hewan kurban itu aman. Hewan kurban itu aman. Kalau misalkan yang jaga tidur semua, nggak ada yang jaga, nanti bisa bahaya ya. Atau, ya hilang lah, nggak tahu itu dicuri ataupun lari karena talinya lepas. Jadi harus kita jaga, harus kita amati supaya aman sampai hari penyembelihan kurban, seperti itu ya kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kicau Monster.